Bawa bu. Ibu ini pegang kenteng bu. Kenapa kayak gini nih? Copek. Kejar dulu ke situ, sempit, sempit. Oke, jadi karena di Jogja ini kedatangan keluarga besar dari Cirebon, jadi hari ini gue mau ngajakin mereka buat main-main. Kita mau lihat kuda poni. Kita bisa pegang kuda poni. Ponian kudanya. Iya, ada poninya. Kayak bondol. Kuda bondol. Ya Allah, mereka udah ngegolang. Baru dateng. Kenapa? Ngapain tuh coba? Ini Sophie katanya mau nge-vlog guys. Oh my guys, konon. Guys, sekarang kita lagi di Obelix. Dapat burung surya. Sumpah itu orang gila sih GT emang. Halo Mas. Satu orangnya berapa? Mana burungnya? Masih ada yang nyangkut. Mana? Kok bisa sih? Masih ada 5. Masih ada 5. Yakin? Tapi ini kan burung itu apa kayak burung prek. Itu kalau dijual 20 juta. Sini ibu-ibu baris semuanya, saya mau hitung dulu. Anak kecil hitung juga. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mas. 10 orang. Megang sih. Itu dapat siapa? Nangkep di jaring. Cuma megang. Nanti pulangnya cari lagi ta. Sekarang burung baru juga nyampe. Oke, terima kasih. Paha panjang. Nih pak. Nih ibu-ibu biasanya mau foto nih di depan tulisannya. Ke Obelix Village. Ah jangan apa hari ah nanti. Bawa bunga. Nanas gak jadi. Nanas mah gak ada bunganya ibu. Ada bunganya ya nanas itu. Mereka diam-diam mengamati tanaman-tanaman yang ada di sini. Berhenti ibu di Tulung Agung nyari bunga bougainville. Biasanya kan dia jual 30-an, dia jual 60 gak jadi ah. Apa sih? Mereka lebih tertarik dengan hewan-hewan di sini. Nah, ini tempatnya mak gue banget nih, ada terapi ikannya di sini. Lepasin burung. Aku mau lepasin. Jangan lepasin, jangan. Kenapa? Di bawah jangan kampung. Masa burungnya naik mobil ikutan? Tuh bunga-bunga situ tuh, Bu. Coba-coba. Itas. Coba-coba. Tapi misal salah kamu. Loh, kamu yang punya ide, nyalainnya aku. Nanti satu lagi tuh ambilin, asal kamu nyeblok. Bougainville. Wow. Mana bougainville? Masih nanti jalan. Mana? Jalan ke kiri. Udah dilepasin. Iya, sama jalan. Sih, kamu mau. Heh, nggak boleh. 3, 2, 1. Menaku temukan wanita terbaikku, sederhana namun buatku bahagia. Ku berjanji takkan pernah ku menyakitimu, kan ku jaga cinta ini sampai kapanpun itu. Ku kan berdoa. Juga ada yang aslinya, ini kan asli nih. Empoang. Tuh kamu bertanya kepada petaninya langsung. Tahu. Buat Sophie Pup buat ayangnya guys. Ayang, aku lagi ada di bunga nih. Ayo, kita cari itu. Ada kuda poni. Kudanya bisa kita ambil, tapi gak bisa dibawa pulang. Kemarin kan kuda poninya tuh nurut. Ada yang nurut, ada yang enggak. Kamu pilih yang mana? Yang gak nurut. Lihat aja nanti kebanting kalian. Sumpah mak gue masih ada di tempat bunga tadi. Silahkan ijar ngentut, gak bilang-bilang. Enggak boleh. Dasar anak kampung. Nek itu, nanti kita pesen ini dulu. Makannya berapa, Kak? 10.000. 10.000 beli 4. 5 deh, 5. 2. Bonek mobil enggak? Pokoknya pas ya, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo, Bu, kasih ini makan dua. Burung. Ini dua. Ini boleh diambil. Burung. Boleh diambil, Sir.
Bisa, coba kamu ada yang bisa nangkap burungnya enggak? Buaya. Tangkap sur burung yang ini sur. Coba, ah gitu dong. Tuh ada kuda poni kan? Ayo kita pilih satu bisa. Kita bisa memelihara. Memelihar. Sini ibu-ibu, ayo ibu-ibu. Kita bawa kuda. Mas kuda poninya ada mas. Yang baik ya mas. Kemarin dapat yang jahat. Gak bisa dinaikin. Gak bisa buat mainan aja. Nanti kamu yang bawa kudanya. Nih yang ini kudanya suka iri tau. Nih kemarin kan aku naik yang ini guys. Kalau kalian lihat, nah yang ini iri. Kamu tuh poni. Kalau misalkan dianya diajak keluar, dianya nanti iri. Dua ya satuan mau nggak? Aku maunya mobil. Boleh. Itu kan dia iri. Gaya. Jangan di belakangnya sur. Namanya siapa mas? Bambi. Bambi. Nah, tepat ibu mah Bambi mah tukang. Halo Bambi. Bambi. Nggak boleh. Ini kayaknya lagi hamil deh. Enggak ngaruh. Ya ini perutnya gede. Ini rambutnya habis diwarnai. Oh ibu mau bawa? Bawa bu. Ibu dipegang kenteng bu. Udah kamu gak mau disampo, kita taruh salon yuk. Ini kasihan rambutnya pasti gak pernah dikasih hair vitamin. Udah kamu harus dicatok gak mau kriwil kayak Fari enggak? Aku mau jalan lagi. Gue udah gak kriwil ya. Apa iya abis ini ya? Kasian dia abis makan lari sudukan nasi. Ambien. Gak bisa jalan di sini atau mobil mah? Bisa. Jadi kalau udah naik mobil sendiri, sibuk sendiri ntar dadak foto juga gak mau dia. Kalian di Bandung gak punya daerah kayak gini? Laporin Pak RT. Mainnya ternyata di itu di komplek. Kayaknya ke tetangga. Terus siapa yang mau megang bayar 5.000 itu kan lumayan. Sini kuda, kuda. Kuda sini. Ayo dimakan punya aku. Baby, dia pusing mau makan yang mana? Banyak kan enggak usah lah. Ya aku enggak cepetan enggak? Enggak, pengen makan enggak? Makan enggak? Makan enggak? Nangis. Itu sih dimarahin Fahri, suruh makan enggak? Makan enggak? Tanggung jawab gak? Ya, kan dibentak. Cepet makan. Gak bisa dibentak, Pak. Kok kamu nangis gitu? Iya, kamu. Ternyata baby ini itu ya ciri-ciri cewek yang nangis tanpa alasan. Baby ini buat sih. Udah keliru. Kamu apa ini nama potongannya? Kok gitu kepalanya di atasnya? Dia potong ini guys. Mulet sur. Sabar ih. Sumpah kalau kamu nagih-nagih mulu, aku gak bakal naikin. Piknik bu di sini bu. Siapa yang bibirnya kering? Aku. Hari dia apain ih kudanya? Dia harus dia styling. Waduh rambutnya bener ah. Banget. Kok kayak gini nih? Copek. Dapat lagi. Mana lihat sih ini siapa yang dapat sudah apa Jalal? Lepasinnya. Lepasinnya di sini. Wih. Jalal. Sakit-sakit. Ya aku juga mau pegang dong. Boleh enggak dipegang?
cuk cuk cuk. Iya sih nurut ya. Halo, dapat salam dari burung. Burungnya tiba-tiba punya akun Instagram. Mana lihat katanya nurut. Oh iya nur. Taruh di itu kayak master libat lal. Di itu di. Nggak capek dia. Kamunya mati. Abis dipegang-pegang. Semuanya aja ditangkap. Ini bukan ayam kampung ya. Kamu kayak Rembo sama Upin Ipin. Fahri, ayam mah nggak bisa dikasih kacang. Ayo nih jalan. Basic ya orang ini. Nanti barengan jalan-jalannya tuh barengan. Nanti tahunya lupa. Enggak, nggak bakal lupa. Burungnya oversize bulunya. Kalian kalau kebanyakan sampoan kayak ayam ini entah jadinya. Rambutnya bejibun. Bejibun kiamat ini. Bukan kematian lagi, kiamat. Bijinya bunga nih. Mau diambil tuh bijinya. Tuh bijinya tuh. Surya mau lihat ular enggak? Ada ular, ayo. Siapa yang berani pegang ularnya dapat 10.000. Berani. Ayo. Sophie berani, Pi? Boleh pegang ularnya, Mas? Enggak digigit. Oh, enggak katanya. Lo katanya doang berani. Takut gigit. Enggak bakal gigit. Gue nyamak kamu. Jalan main pegang-pegang aja. Hai. Wih. Tuh guys, makanya sering-sering eksfoliasi biar kayak ularnya. Ini ularnya kayak Fahri gak sih? Putih. Halo. Bisa dipegang ularnya. Kata mas-masnya bisa ditaruh di badan ularnya. Kasih berapa? Kasih 20.000. Aku gak mau dong 20.000, Mas. Beneran? Mau. Kamu mau berani? 20.000 kan? Iya. Gila. Coba Fir. Di jalan sini katanya kalau mau. Ih, sunyi kepala aja. Aku cuma satu. 200.000 ya, Zan? 20.000. Cepetan. 3, 2, 1. Selamat berhasil selamat mendapatkan 20.000. Katanya ibu mau coba juga. 100.000. Dikasih 2 juta juga enggak mau. Tinggalin fish. Jalan katanya mau coba. Jalan, jalan. Kasih satu orang. Kan udah mulai berani. Kan emang bola mereka. Diangkat aja enggak apa-apa. Diangkat aja enggak apa-apa. Mau tak kasih ilmu. Iya, jalan. Habis kamu dulu ya. Berdua, berdua. Gila habis berani. Jalan cemen. Jangan dituin nanti kamu dimakan. Nanti kamu yang dimakan. Gimana lah rasanya digerak-gerakin ular? Ketahuan yang kasih ke jalan itu yang sama masih hidup kan Mas? Coba pis kasih. Oh, yang masa langsung ngeluarin yang satunya ini buat Surya. Challenge-nya 20.000 aja, Bun. Jangan tahu duit mereka mah. Ntar kecil-kecil ngerti duit. Yang boncos. Kok ekspresi ularnya kayak mau makan Surya gitu ya? Ini kayak lebih ganas gitu enggak sih? Sama aja, cuma di kaca. Sophie katanya mau pegang. Buat mondok, Bi. Ayo masa enggak berani. Ayo. Salah nih sama anaknya nih. Hafiz. Iya. Benar-benar anak. Hafiz ini gila udah ya. Pawangnya ular. Takut banget Hafiz. Coba kamu sini. Enggak mau aku mah. Jiwanya sama kayak. Bukannya ibu dulu Dewi Ular ya? Ratu Ular, bukan Dewi Ular tapi Ratu Ular. Ya? Eh jangan. Udah Fis, takut Fis, udah. Enggak mau megang. Udah enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Biasa aja ya.
my god, jilat lebih. Eh, jangan. Walau gue ngemegang tapi keringetan. Terima kasih ya mas ya. Stres. Ngerti gak sih? Kayak ini kayak mama yang mau nge-viralin. Berani kamu? Berani? Iya, saya viralin kamu. Saya viralin. Itu berantem atau lagi apa? Masa kawin dalam air? Itu kasihan ya, bebeknya ditenggelemin. Itu kasihan guys, kita harus tolong. Masa depan mereka ada di tangan kita. Itu tuh. Bener-bener dilelepin, jir. Kelihatan gak tuh? Tuh. Itu dibully sih. Oh iya, tuh. Ada Surya sama Jalal. Tuh, yang ini Surya. Ini Jalal nih, Jalal. Halo, Jalal. Jalal, jangan masuk. Kasih wortel dulu, kasih wortel. Ini, coba nanti nurut. Ini minta. Ya, kasih tahu tuh. Sur, itu ya ampun kasih. Ini nih, ini yang ngamuk bu, ini yang suka ngamuk. Ada Mas Rian, Fis. Kasian. Satu. Marmut. Iya gelis. Lucu, tapi enaknya dia bau guys. Ini semua enaknya bau ya. Kasian yang putih. Si putih. Geser dulu ke situ, sempit. Kencana. BM itu kambingnya marah tuh. Tuh gak dikasih makan. Be, digodain Be, jangan dikasih makan Be. Itu lah yang mau. Coba digodain Be, ntar marah dia. Ya Allah. Jalal keluar. Jalal kepalanya. Jalal. Kasian ya yang kecil ya. Yang ini kambingnya estetik. Ayo Allah. Kucing lagi pada ngantri mereka. Ya Allah, sampai kekurangan kelaparan, gak ada yang ngurus ya kamu. Masnya kemana? Sini ya tegangin. Sini. Hei anak kecil. Hai bu, ada kejar. Dar. Sampai. Sabar. Ini enggak ada. Ya iyalah bau kambing. Ini deh. Sini. Siapa yang mau digantung? Mau digantung BM? Enggak mau. Lah ada. Ibu mau digantung. Digantung apa ini? Ada ayunan gantung. Kita coba ayunan gantung. Bahasanya lo ya digantung. Di sini nih. Harus ke sana dulu. Berisik gak? Ayo. Tuh guys, liatin guys, Jalal kalau udah minta guys. Ayo Sani Jus, kapan? Hah? Kaitunya kapan? Kenapa sih kamu pengen banget naik mobil? Tuh ayunan itu, tau gak bu ayunan itu? Pengen sih. Pengen gak? Iya pengen. Enggak digoyang-goyang, cuma jalan doang. Iya jalan tapi digoyang-goyang. Enggak digoyang-goyang, cuma jalan doang bu. Mas satu orangnya berapa mas? Satu orangnya 30.000. Enggak 25. Enggak. Udah kayak nawar baju. Siapa kamu mau naik? Mau. Ayo cepet, ini pick me banget. Iya ibu-ibu kapan lagi? Naik. Di Cirebon gak ada story. Loh. Ada foto. Ada video. Enggak itu cuma di foto. Nanti dong. Jalan itu. Terus sampai di tengah dijatuhin. Oh naik itu ibunya? Iya. Oh itu. Kirain jalan kaki aja. Sedangkannya kesini doang. Takut tinggi katanya. Kalau 8 jadinya 230. Oke. Ibu kok kayak deg-degan sih, Bu? Enggak biasa. Selanjutnya untuk saudara Surya, Jalal, dan Ibu Fikria. Aku oranye, Ibu merah, Jalal di sini berarti. Surya nanti nyampe di tengah dijatuhin soalnya. Tuh, dia peserta selanjutnya yang akan melewati challenge gantung ayunan. Pegangannya ini kan. Gak usah pegangan. Ntar pas lagi naik di gini-gini. Ya. Tapi bohong. Barangkali nanti sendalnya takut tumpah atau gimana tinggal di sini aja enggak apa-apa, Kak. Ya aku juga deh. Sendalnya taruh sini. Siap, mohon maaf. Oke.
Sudah siap semua? Sudah. 1 2 3. Wah. Beneran, Kak. Senyum Ibu. Ibu lagi di mana, Bu? Enak katanya. Eh itu Fahri, aku nyariin Fahri di mana? Anaknya di sini yang dicari Fahri. Serem. Halo. Lagi di mana Surya? Lagi di gantung. Lagi apa? Takut jatuh. Kasih ke ibu tuh, kasih ke ibu. Bisa kamera banget sih ibu. Kasih ke ibu. Ibu. Ya, enakan jalan. Enakan ke jalan. Enakan, ya. Wow. Pak, tolong Pak. Coba kasih ke jalan kameranya. Jalan. Halo, jalan. Jalan gemeteran, guys. Jalan gemeteran ya. Ibu aja gak gemeter kok. Oke, ternyata gue kira tuh jaraknya bakal panjang banget sampai ke sana. Sampai lurus lagi gitu. Ternyata enggak. Kita cuma bolak-balik aja. Ibu mah jalan aja sih 30.000. Ternyata naik ginian ya, mantap. Mantap kan? Disangkanya foto doang di ayunan sini, dia enggak tahu kalau jalan. Nah, abis ini kloter yang kedua. Tim Sofi, Ayah, BBM, sama Bibi Ropiah. Let's go. Makasih, A. Ini gak ada pengaman. Eh, awas nih gak ada pengaman. Ayo, cuy. Bagian tim Ayah dan Sofi. Ini, Ustaz, gini. Kita ada di cang-cang ini, gini, Aaron. Yang kode isi, copot. Kok Ayah pertama, tak? Siapa sih pertama? Siapa guys? Jadi kita sekarang flying fox. Ya beda flying fox mah ngantuk ya. Flying basket. Flying basket. Basket. Kita sekarang naik flying basket. Bukan flying ini, ayunan ini. Sudah siap semua? Siap. 1 2 6 3. Pusing kata mereka masih kayak goyang. Kayak goyang. Enggak, karena mereka kan baru pertama kali naik ayunan ini. Kenapa? Orang ganteng. Halo, orang ganteng mau lewat. Tuh orang ganteng mau lewat. Orang ganteng nih. Sherry. Kenapa ibu-ibu pegang HP-nya gini? Gini. Karena HP jadul nih, guys. Ibu cantik mana, ibu cantik? Salve. Yuk, udah yuk pulang yuk kita yuk. Anjir mobil-mobilan. Ya, yuk kita turutin Jalal dulu dari tadi. Enggak ada, Tenzon. Apa mau ke SCH aja ya? Besok kalau gitu kalau mereka mau lagi nginep. Mau. Enggak, mereka enggak nginep, langsung balik. Emang buru. Ah, enggak mau, aku mau nginep. Enggak bisa. Gawat nih, Jasuri mau nginep. Gimana ya, alasan apa yang biar Surya ini gak nginep? Soalnya kalau misalnya emang bapaknya pulang, dia masih di Jogja. Gue yang nganterin nanti, gue bolak-balik naik keretanya, gue capek. Ayo, ayo. Ini pada nanya gak ada Mas Nizar. Separuh followersmu, itu adalah Bintaverse. Oke guys, segitu aja dulu ya. Ih, langsung closing. Ayo, kamu naik apa mobil ya? Mobil. Kalau mobil. Ini hampir semuanya di sini kita udah muter-muter, tinggal kita nepatin janjinya si Jalal. Coba ayo tanyain dulu sini mobilnya bisa disewa nggak? Ya udah nggak jadi. Permisi kak, mobilnya bisa dipakai kak? Nggak bisa kak.
maaf ya. Ya mari. Gak ada lagi ya kak, satu doang. Iya yang lain baru perbaikan nggak? Walah ya udah. Mari kak, makasih. Gak percaya. Kesian. Gamsut dulu 3 kali, kalau berhasil dapat es krim, kalau nggak berhasil nggak dapat es krim. Oke. Okay. Harus kalahin aku ya. Deal nggak dulu. Tapi kalau nggak, kalau kamu kalah nggak dapat es krim. Ya nggak apa-apa. 3, 2, 1. 1-0. Wih, berhasil. 3-2. Nggak dapat. Nggak dapat. Beda sekali lagi 2-1 ya. Oh. Salah gue. Ayo coba. 2 ya. 1 lah. Ternyata es krimnya enggak dijual. Yang 2000-an aja ya. Iya, enak nemuin. 1 aja ayo. Mana? Aku juga mau dong Patrick. Mau. Tapi ini masih enggak? Tapi harus lawan aku dulu. Gamsut. 3 kali kalah enggak dapat es krimnya. Ya iyalah. Ayo cepetan. 1, 2. Ya, mau nggak ada? Kalau kamu apa dal? Gue yang 2500. Gak ada yang 2500, ini yang mahal mahal. Biasa 2500. Beda ibu mana? A few moments later. Ayo bu, kalian bu. Jadi 82. Tinggal kembali 20. Iya. Saat aku kertas, kita strawberry guys. Cuman ayah. Kita kasih Fahri sama Hafiz. Ya gue cuma beli satu es krimnya. Ah kelihatan. Oh my god, you're so kind. Thank you so much. Gue gak mau strawberry. Ayo. Coklat. Sini kumpul di sini. Kok mau diajak? Ini tuh artinya ngajak semua. Strawberry, mangga, apel, apa tuh? Sorry gak level. Sorry gak level. Patricknya kayak hantu. Emang tergantung amal guys. Belakangnya cacat. Habis jalan-jalan panas-panas, enaknya makannya sekali. Bokari minimal. Ayah dapat apa ya? Alpukat. Enak ya? Enak ya. Lumayan. Ibu mau kasih pesan-pesan gak bu? Mau pulang ke Cirebon. Buat anak-anak Bintang Plus. Buat anak-anak Bintang Plus. Semangat terus kontennya. Semangat terus beli sedaknya di warung ibu. Promo. Ya. Jangan lupa mampir di tempat seblaknya ibu. Barokah di hidupnya, di dunianya. Amin. Amin. Serta rekan-rekan semuanya. Aku juga mau dong didoain. Iya, sama Fahri juga. Amin. Sukses. Amin. Kasihan juga. Semuanya jadi anak soleh. Amin. Barokah hidupnya. Nah, semuanya. Amin. Semoga pada sukses. Amin. Pada sukses semuanya, anak-anak kasih pesan-pesan ibu, ya. Buat yang nonton. Tetap semangat lagi belajarnya dan jangan lupa sholat 5 waktu, guys. Seblak Mama Nizar. Jangan lupa, guys, mampir di seblak warung Mama Nizar yang ada di Pasar Minggu. Oke. Okay. Habis ini kita mau lanjut balik buat itu cari oleh-oleh. Jadi video kita hari ini makasih ya buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like, komen dan subscribe karena support system dari kalian bikin Mas Nizar dan semuanya lagi semangat lagi bikin kontennya. Bye bye, thank you for watching guys. Thank you for watching. Dadah semuanya. Dadah, terima kasih semuanya. Semangat. 3, 2, 1. Ini namanya foto pra-wedding. Bukan pre-wedding, pra-wedding. Miss Grant, Cirebon. Wah gawat orang ini. Punya aku habis guys es krimnya tadi enggak sadar. Kemarin ibu jambak-jambak sih. Wah parah ini. Parah. Untung kamu enggak jadi maling kundang, Lal. Masih galeri. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Assalamualaikum.